and chips. Jadi habis selesai order, kita bakal review di rumah. Oke. Yang gue order itu adalah salmon. Sekarang kita coba ya. Pertama kali kita cobain chipsnya. Chipsnya beda ya sama chips-chips. Ya maksudnya sama fries yang ada di McD, KFC yang kayak gitu-gitu atau di restoran. Jadi chipsnya tuh yang kayak digoreng, kayak dipotong sendiri, terus digoreng gitu biasa. Putar tatar saus. Jadi chipsnya kayak lebih chips yang kayak di rumah-rumah. Lebih berisik ya, karena ada tambah. Jatuh. Sekarang gue terlalu kecap ya. Gini. Jadi ini fish and chipsnya. Jadi fish and chipsnya ini itu tuh di, aduh jatuh lagi, jatuh mulut. Jadi ini fish and chipsnya, salmonnya itu di deep fried lagi sama tepung, dan tepungnya apa ya? Dan tepungnya itu kayak tepung-tepung yang kayak tepung mendoan gitu rasanya, kayak tepung-tepung yang di Indo, tepung gorengan yang ada di Indo kalau menurut gue ya. Terus salmonnya tuh nggak berasa banget, jadi nggak terlalu suka ikan, pasti suka ini. Karena gue juga gak terlalu suka ikan. Gue kan paling suka salmon, gurame yang kering banget tuh, yang kayak di restoran Sunda. Sama apa sih ikannya? Ikan dori. Ya, ikan dori. Itu doang. Yang ikan yang gak bau-bau amis, nah itu gue suka. Gara-gara covid kemarin, fish and chipsnya baru buka, jadi gila gue kangen banget makan ini. Kalau menurut gue, ini fish and chips paling enak yang ada di sini. Kalau menurut gue ya. Pilihannya tuh ada banyak ikan-ikannya. Yang gue tahu tuh ada ikan haddock, salmon, sama apa lagi ya, lupa gue. Nah kalau gue paling suka salmon, yang haddocknya nggak terlalu suka gue. Tapi kalau salmon enak banget, kalau menurut gue. Ya kan,
dan ini kalau menurutku porsi banyak. Jadi kalau sendiri nggak, kalau kalau gue sekali makan tuh gue sekali makan pasti nggak habis kayak sisanya. Jadi either besoknya atau sekitar beberapa siang malam gue makan lagi. Jadi makannya bisa dua kali gitu. Buat harga kalau nggak salah ya $13 ya kalau nggak salah, before tax kalau nggak salah. Kayak sekarang gue di salmonnya ada apa ini namanya, kentangnya, ada kulitnya, masukin ke tartar sauce, pakein kecap, enak, enak banget, parah, siapa sih yang kalau makan gorengannya ini, kulit-kulit gorengannya selalu disimpan buat terakhir. Kalau gue pasti kayak begitu, apapun kulit McD lah, apapun yang enak selalu kulit McD, kulit ayam McD, KFC, nah pasti terakhir atau kulit ayam. Jadi kangen ya makan fish and chips di Indo. Parah. Nah, kalau pulang makan fish and chips deh. Ini kulitnya. Kulit sama fries. Lu jangan shake-in, lu bisa mata gue turun banget. Kulitnya enak banget, parah. Emang apapun yang digoreng tuh gak pernah salah ya. Nggak sih, nggak tinggal di sini nih, kursinya sama semua, lihat nih ya, tuh tetangga atas, tetangga bawah, tetangga sebelah, kita, sama di bawah sana, wah, kursinya sama semua, jadi tempat apartemen kursinya sama semua, dikiranya
dikiranya dapet kali dari apartemen, ternyata enggak. Tetangga lagi pada dinner tuh teras, kalau gue dinner sendiri aja ya tuh gak pernah mau dinner di teras curhat nih orang. Ini gue terakhir deh dari salmon yang pertama. Makannya udah selesai, udah kenyang. Jadi sekian video dari gue. Jadi kalau yang ada di Montreal mau nyobain fish and chips, bisa nyoba bread and chips, rekomendasi dari gue. Jadi sekian video dari gue hari ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Dadah.